Tuh Dirgahayu 76. Tuh di sini. Yang hadir dan berada. Are you ready, guys, for school? Yeah. You gonna have a good day? Yeah. Okay. Okay. Bye bye. Give mommy kiss. Kiss. Love you. Bye, Bella. I love you. Have a good day. Bye. Love you. Bye. Baiklah teman-teman, ini saya sudah selesai nge-gym ya. Maaf tadi nge-gymnya nggak sempat saya video karena nggak ada yang bantuin ambil video, jadi ya terpaksa nggak usah video aja. Ini saya sudah mandi, ganti baju, dan saya juga sudah di depan kafe di mana saya sama Mikaela mau ketemuan, mau apa ngopi bareng, sarapan bareng ya. Di sini tuh mendung banget. Ini kayaknya mau hujan lagi. Hampir setiap hari tuh hujan di sini teman-teman. Tempo hari juga hujan es wis toh. Mau perubahan cuaca, mau apa? Masuk musim panas soalnya. Oke, ini stay tune terus ya. Ini saya mau masuk ke kafenya dulu. Ini sarapannya tuh egg benedict salmon sama hash brown. Itu kopi. Oke teman-teman, ini saya sudah di rumah ya. Ini saya itu mau bikin spring roll, mau saya kasih ke teman saya Sieni ya, karena dia nanti hari Sabtu ada acara perayaan 17 Agustus yang kita nggak sempat rayakan bulan Agustus kemarin karena lockdown ya. Jadi mau dirayakan hari Sabtu nanti. Jadi ini saya mau ngasih apa, spring roll ya, spring roll ayam kira-kira 50 atau 60 biji. Dan nanti sore saya juga mau ke rumah dia bantu-bantu dekorasi. Jadi ini saya kasih ini spring roll. Baiklah, ini saya sudah selesai gulung-gulung spring rollnya. Ini saya mau ke rumah teman saya Sieni ya, mau bantu-bantuin dekorasi rumah dia. Jadi ini nanti saya berangkatnya sama tetangga saya Ena ya, karena kan rumahnya deketan, jadi barengan aja berangkatnya. Ini udah jam 4.45 sore dan anak-anak saya sudah siapkan dinner untuk mereka ya. Jadi nanti Daddy nggak perlu masakin untuk mereka karena saya akan di rumah Sieni nanti akan lama ya, sampai malam ya. Oke, stay tune terus ya. Tuh ini lagi dekorasi rumahnya Sieni tuh, banyak kado-kado merah putih semuanya. Ini juru propnya itu Mbak Norma. Hello. Tuh ini banyak banget tuh, sama di sini tuh ya, merah putih. Ini lagi apa? Ini namanya apa? Ini kado-kadonya ya. Kita kasih nih. Tuh Dirgahayu 76 Indonesia Merdeka. Bendera-benderanya. Bendera-bendera. Kasih lihat nih. Tuh. Oh, ada. Tuh,
kita tempelkan aquanya juga. Tuh aquanya semuanya ada namanya, ada nomornya. Tuh kita tempel. Terus goodie bag-nya? Oh iya, goodie bag-nya. Gitu ya. Ucapan ya, ada yang kayu gimana sih? Bentuknya try. Terus, oh iya, ini ada goodie bag-nya tuh. Ini panitianya. Tengah kayaknya. Terus ada yang panjang taruh di belakang gitu. Gamesnya belum dikasih lihat. Di sini loh, di tempat meja makan itu. Oh, bisa okay. Tadi kan satu panjang mana yang panjang sih? Oh, ini. Bu, ini tak kembali taruh di sini tuh ya. Iya, ini tuh mirinya. Enggak, ini bukannya bukan punya ini deh. Enggak, ini punya si Ina. Ini punya Ina. Lagi ditatap. Ini yang punya si. Awas itu bolong, awas. Jangan digesek-gesek. Ini nanti meja buat yang manis-manis. Aqua, aqua. That's not good. Ini kita taruh kartonya dulu. Pakai spidol bisa. It's all right. I will own the thank you. Yeah. Bapak juru dekor. Pokoknya susunnya sana loh. Ini bapak anaknya Bung Karno. Jadi enggak punya jadi enggak lucu. Hah? Iya. Yes, you're on YouTube. YouTuber. You can say hi. Say hi. Guys, please subscribe to My Oz Life, something like that. Yes. For all the English viewers, please subscribe and hit the like button and share. And share it to everyone so you can and comment. Like, comment and subscribe and make sure you smash the like button. Thank you, Ryan. Finally. Sibuk-sibuk. Yeah. Malam persiapan 17 Agustus. Suka-suka happy ya? Suka nggak ini nanti acak-acak lagi deh? Kalau kasih duit yang warna merah-merah, hijau-hijau, pasti ada esok. Nanti nunggu Leana itu jual banyak. Nanti kita kecipratan. Jangan mimpi ya, jangan mimpi daripada kecewa ya. Iya. Besok. Meja sana udah ada. Oh iya. Udah ada. Di meja situ dalam sana. Yuk. I mean, that's something impressive. Let's go. It's beautiful, isn't it? $50 dari 100 beli Costco yang panjang. Ini bongkar belanjaannya Mbak Norma tuh. Ini buat piknik. Ya Allah. Ada selainnya gitu. Tuh. Ngomong piknik nih, ngomong kapan pikniknya ya. Yang penting beli dulu. Makasih. Ini ya mau pulang ya udah hampir jam 11 malam tuh. Pasukan berani mati katanya. Baru pulang kita. Jalanan cuma punya itu. Iya nih. Udah hampir tengah malam ini. Baiklah teman-teman, ini saya sudah di rumah ya. Tadi sudah di dropin sama Ena. Ini udah jam 11 malam. Anak-anak sudah pada bubuk, suami juga sudah bubuk. Ini saya mau istirahat dulu, udah capek banget karena besok saya juga harus kerja ya dari pagi sampai jam 2.30 ya. Stay tune teman-teman, terima kasih banyak ya sudah selalu setia di channel kita. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Bye bye, love you.
kebinekaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kita siapkan diri dengan menghadap bendera Indonesia dan kita akan nyanyi lagu Indonesia Raya. We are going to sing the Indonesian National Anthem. Pancasila! Pancasila! Satu! Satu! Ketuhanan Yang Maha Esa! Ketuhanan Yang Maha Esa! Dua! Dua! Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab! Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab! Tiga! Tiga! Persatuan Indonesia! Persatuan Indonesia! Empat! Empat! Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan! Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. The rules is no hands. Put your hands at the back. Put your hands at the back, the balloon at your head. The balloon at your head. Yeah, at your head. At your head. Yeah, no, it's a plant flower. Yeah.
banget tuh bule yang nyanyi di belakang ya. Make sure it hits 200k by the end of this year. Thank you. You like and subscribe. Oke, teman-teman, ini saya sudah sampai di rumah ya. Ini udah jam 11 malam. Tadi saya itu gak bisa gabung acara party di siang hari ya. Jadi saya gak bisa ikut acara lomba-lomba. Tapi saya ada video cuplikannya dari teman saya. Karena saya tadi kerja dari jam 8.30 pagi sampai jam 5.30 sore. Jadi saya itu sempat datang ke acara 17-an tadi itu pas jam 6.30 malam. Jadi udah agak telat ya. Tapi tadi masih bisa menikmati makanan masakan Indonesia dan masih bisa joget-joget ria sama teman-teman kita juga ya. Itulah tadi acara 17 Agustusan yang kita rayakan di Gold Coast ya, yang seharusnya dirayakan bulan Agustus, tapi karena berhubung waktu itu lockdown jadi kita undur hari ini tadi. Oke, ini saya mau istirahat, sudah malam karena saya besok juga harus kerja. Terima kasih banyak yang sudah selalu stay tune channel saya ya. Maaf lah ya, sampai ketemu di video kita berikutnya. Bye, love you.